akan ke terus ke sidang media Tan Sri Nur Omar. Kita terus sahaja ke lokasi. Ya. Saya dapat maklum tadi seorang baru meninggal di hospital. Di 23 tanpa 1, 24. Jadi kita rakamkan takziah dan kita doakan mudah-mudahan roh-roh mereka ini disusui rahmat dan tergolong dalam orang-orang yang beramal saleh. Dan kita minta keluarga yang terlibat bersabar menerima dugaan ini dan kita percaya apa yang berlaku ini memang tidak diduga. Namun demikian sebagai manusia biasa kita hanya boleh merancang tetapi Allah jua yang menentukan. Jadi sebagai manusia biasa kita memang ada membuat perancangan ya, dari segi undang-undang dan juga peraturan terutamanya melalui peraturan bomba untuk kita mengelakkan kebakaran. Dan kalau berlaku kebakaran pun sekurang-kurangnya tidaklah menyebabkan kemalangan seperti hari ini. Saya telah dimaklumkan oleh pihak bomba. Memang bangunan ini telah pihak bomba telah pun menerima menerima borang permohonan arkitek plan architecture kita dah terima. Tetapi kalau saya ditunjuk tadi ya, plan asal yang dia buat memang open, konsepnya konsep terbuka. Artinya di tingkat 3 tu dia terbuka dan ada dua tangga. Dua tangga keselamatan dan tidak ada dinding lah, dia open konsep. Namun demikian saya nak maklumkan dan bomba juga telah mengesahkan bahawa kita belum lagi memberikan kelulusan CCC. Kita belum lagi bagi kelulusan tapi takfir ini telah pun beroperasi dan saya pun naik di atas tadi bahawa tembok yang membahagi bangunan di atas itu sepatutnya tidak wujud kalau ikut plan asal. Jadi namun demikian kita lihat daripada segi kebenaran bomba memang belum dapat kelulusan daripada bomba. Sepatutnya sebelum ini beroperasi bomba kena datang untuk memberikan pengesahan ya, sebelum diberikan sijil kelayakan menduduki ataupun jadi oleh kerana itu bangunan ini memang belum mendapat kelulusan daripada pihak bomba. Yang kedua, saya juga lihat tindakan bomba pada hari ini cukup pantas kerana respon time hanya 3 minit. Kita dapat panggilan 5.41 dan 5.41 minit, 5.44 minit, dalam 3 minit kita telah pun sampai. Tetapi kalau ikut kajian bomba, kebakaran ni dia berlaku lebih awal. Jadi kemungkinan lambat orang awam ataupun panggilan diberikan kepada bomba. Tadi bila bomba dah sampai, api dah mula merebak. Namun demikian dengan kecekapan bomba, bomba telah pun dapat menyelamatkan 5 orang. Apabila bomba sampai, mendengar laungan minta tolong dan bomba terus naik ke atas dan dapat selamatkan 5 orang yang di sebelah blok sebelah. Dapat selamat 5 orang dan yang lain tidak dapat kita selamatkan. Untuk jadi dalam ya, kata lain tindakan segera yang perlu diambil selepas ini berhubung polisi dan peraturan menduduki. Ya, kita mengenai terutamanya mengenai tahfiz ni. Saya kementerian ya telah pun melancarkan sekuat bomba tahfiz yang telah pun dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri di Bagan Datuk. Saya juga di Selangor telah pun melancarkan sekuat bomba tahfiz ini kerana daripada kajian kita dapati banyak sekolah-sekolah tahfiz ini berlaku kebakaran. Kalau saya tak silap dalam tempoh 2 tahun yang lepas hampir 29 kebakaran tahfiz dan tahfiz kebakaran yang paling besar sekali berlaku di Kedah Taufiqiyah. Jadi memang tahfiz ini kita dapati memang tidak mengikut
peraturan-peraturan ini. Kan itulah kita menubuhkan skuad Tafis ini. Jadi skuad bomba Tafis kita dah tubuhkan. Jadi kerana itu saya merayulah kepada semua pengurus-pengurus sekolah Tafis. Kita tidak nafikan sekolah Tafis ini memang banyak diwujudkan. Dan bila buat sekolah Tafis ini, kita tahu pelajar-pelajar kena tinggal di asrama. Jadi ambillah apa yang berlaku ini sebagai itibar kita, dan saya merayulah pada pengurusan Tafis ini supaya panggillah bomba. Segeralah panggil bomba supaya bomba dapat membuatkan pengesahan, boleh memberikan nasihat bagaimana langkah-langkah yang harus diambil untuk kita nak mengelakkan daripada apabila berlaku kebakaran. Dan di samping itu, saya dah kata tadi, kita dah lancarkan skuad Tafis. Jadi kalau Tafis panggil bomba, kita akan memberikan latihan untuk mencegah kebakaran, dan kita boleh tubuhkan skuad bomba Tafis sekurang-kurangnya langkah-langkah awal untuk mencegah kebakaran dapat kita ambil. Dan juga bila ada skuad ini, maka hubungan dengan bomba lebih rapat, dan kita akan turun untuk membuat pemeriksaan di Tafis-Tafis. Jadi kita harap, bagi saya bukan saja Tafis, semua bangunan-bangunan kerajaan termasuklah sekolah semua penuh, dan semuanya terutamanya ya asrama-asrama ni yang melibatkan orang ramai, jangan pandang remeh tugas bomba. Kerana bomba berkilat untuk kita mengambil langkah-langkah pencegahan. How to prevent this kind of accident? Yeah, how to prevent, as I said, all the Tafis have to come and report to the authority, because authority can help and to advise how to take the step to avoid, you know, to prevent for disaster. Wajibkan semua Tafis untuk report dekat bomba. Maknanya jadikan satu keperluan untuk mereka sebelum jalan ke operasi, wajibkan untuk report pada bomba, bomba datang. Dia sepatutnya bukan saja dah jadi wajib. Itu dah memang jadi undang-undang kita. Tapi tak dipatuhi. Bukan sahaja bomba, saya kata semua. Mana-mana bangunan sebelum diduduki wajib mendapat kelulusan pada bomba. Sebab itu kita kata kita sebelum dikeluarkan sijil kelayakan menduduki CCC ini. Tapi apa yang berlaku, banyak kadang-kadang operator ni dia buat tanpa ada CCC. Ini yang kesannya. Mungkin ada tindakan undang-undang selepas ini? Mungkin ada tindakan dari segi undang-undang? Okay, last question. Undang-undang? Dari segi tindakan undang-undang untuk mereka yang tidak mendapati piawaian. Yalah, kita mengambil tindakan. Kalau dia melanggar undang-undang, sepatutnya dia tidak boleh operasi. Sebab itu saya kata tadi bahawa kita akan turun untuk kita nak mengatasi. Tapi kalau mereka melanggar undang-undang, kita boleh ambil tindakan di bawah akta. Tetapi kalau benda dah berlaku macam ini, jatuh di tipu tangga, dah lah benda ni berlaku, nak ambil lagi tindakan. Jadi lebih baik kita mencegah lah untuk kita mengatasi. Okey. Okay. 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 Okay.